Selamat pagi, kami dari tim 24 Hours On, tim IoT dari Kota Medan. Dan nama saya Wahyu Adi dan teman saya. Halo, saya Muhammad Hafid. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya kami selama mengikuti IoT Makers 2019. Di sini kami membuat sebuah alat seismograf digital yang berbasis IoT. Kenapa kami membuat alat seismograf? Pertama, karena latar belakang kami dan daerah asal kami merupakan daerah yang rawan akan terjadinya bencana alam seperti gempa. Seperti yang kita tahu, tahun 2004 Aceh pernah diterpa gempa dan tsunami, dan tahun 2009 kota asal saya Padang itu diterpa gempa bumi. Dan di situ banyak memakan korban jiwa seperti itu. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana proses kerja alat ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses kerja dari IoT ini. Pertama, getaran itu akan diterima oleh sensor getaran seperti ini. Lalu getaran akan dikonverter dari sinyal analog menjadi sinyal digital yang kemudian akan diproses di IoT-nya. Lalu proses selanjutnya, kami memprogram jika ada getaran yang terdeteksi, maka alat akan memberikan peringatan berupa suara sirene yang bertujuan untuk memperingati warga sekitar. Dan bukan hanya itu, kami juga memberikan fitur berupa informasi gempa melalui media sosial yang dapat dikirim secara real-time. Mari kita coba langsung alatnya seperti ini.